Subscriber Miss Cat tercinta, kembali lagi dengan Miss Cat yang sudah lama tidak bikin video, guys. Hari ini aku mau makan ini jahe parut pakai ayam goreng tuh, dikecapin pakai kecap, enak banget, guys. Ini makanan turun temurun, guys. Jadi khas Pontianak, orang Jakarta jarang tahu. Kalian bisa simak cara masaknya nanti di internet juga ada kayaknya, guys. Atau nanti aku lampirin cara masaknya, guys. Pokoknya enak banget, pedes-pedes rasanya, bikin lahap makannya, guys. Nih aku mau coba makan ya pakai nasi, guys. Nih kelihatan kan jahenya kering banget, guys, kayak ciki. Terus bikin lahap makannya nih, lihat kan. Enak. Pakai sambal, pakai kopi. Enak. Ini juga ada timunnya, guys. Tuh. Itu timun mulut. Ada telur dadar juga. Hari ini aku masaknya begini, guys. Mantap-mantap masakannya. Ikan telurnya ya tuh, tangan. Paling enak sih jahenya ya. Pedas-pedas gimana gitu. Nah, ada ayam. Ayamnya aku pakai daging semua ya, guys. Jahe ini bisa buat obat juga, guys, enak. Keluar yang angin. Banyak khasiatnya. Enak. Kalian kalau mau coba masak bisa coba masak juga, guys, di rumah. Yang jahe ini, guys. Kalian pasti belum pernah lihat kan jahe begini, guys. Padahal cuma ada di Miss Cat doang menunya. Kan. Enak. Ini ada teh manis dingin. Segar banget. Kayak kupu-kupu sama sambal. Ini aja udah manis banget, guys. Enak banget, guys. Ini saya kesukaan aku. Jahenya asin-asin pedas, guys. Aku pakai jahenya jahe muda ya, guys. Jadi gampang diparutnya. Pakai bawang putih juga, guys. Bawang putih yang digoreng, diiris-iris juga enak. Masukin ke dalam. Lahap kan makannya, guys. Enak banget soalnya. Colin ke sambal. Kalian pernah makan begini gak, guys? Kupuk colin ke sambal kayak gini. Coba deh, enak banget. Sok. Keluarnya lagi, guys. Jahenya lagi.
enak banget. Bumbunya meresap ke dalam dagingnya, guys. Kelihatan kan? Nggak ada tulangnya lagi, guys. Enak banget. Tuh akan makan kupu kali. Aku suka kupunya agak tebal gitu, guys, enak makan. Mantap jiwa, guys. Kalian nyelek gak, guys? Kalian bisa coba masak, kalau nyelek, guys, kita cobain, enak banget. Gak nyesel pokoknya masakinnya. Soalnya jarang ada yang jual dengan jahe ini sama ayam. Kalian gak pernah lihat kan, guys? Cuma di channel Miskat doang, guys. Resep turun-temurun. Enak banget. Kamu lagi ya, jahenya. Kayak ayamnya. Apa ini kan? Timun lagi. Tadi lahap banget makanya, guys. Oke, enak nih. Ini lah gak kalian like aku makin, guys. Kali muncul lagi dengan makanan yang sangat-sangat mantul, guys. Nikmat, guys. Nikmat mana ya kalau dustakan deh. Enak sekali ini, guys. Gak bohong. Ini makan lagi, guys. Pasti kalian ketagihan, guys, kalau udah coba ini. Enak. Mahap. Enak yang kayak ini tebel. Cocok ke sambal lagi. Terakhir buat kalian suapannya. Ditanya. Cek. Enak. Zak pengen guys. Enak banget soalnya. Kalau bisa dimakan, dimakan. Tapi ingat kalian ya. Hampir bersih. Gak ada ampun. Oke, guys. Habis. Nah, ini, guys. Menu andalan aku juga. Paling aku suka. Mie kupu pakai sambal. Oh, aku udah sediain sambalnya banyak banget, guys. Kayak cocok doang pakai kupuk ini. Kalian belum pernah kan, guys? Boleh coba nih. Enak banget. Tips dari Miss Cat. Niak sambalnya. Atas kupuk. Ngantul. Sikat ya. Enak. Pakai kupuk bawang ini ya, guys. Tapi kalau kalian mau pakai kupuk kalian juga bisa, guys. Yang penting kupuk aja. Pakai sambal ini. Ulekan. Enak banget. Yang lahap, guys. Kejup nipis ya sambalnya. Mantul. Sikat. Kalian boleh ikutin tips dari aku nih, guys. Karena aku tahu kalian pasti belum pernah. Aku gak pernah lihat kalian makan sambal pakai kupuk kayak gini, guys. Cuma misket doang yang makan kayak gini dan enak sekali. Yang gak kuat pedas yang banyak banget cabenya, guys. Kalau aku kan emang suka pedas nih. Hmm.
enak banget pokoknya. Nggak nyesel kalau kalian coba, pasti bikin lahap guysnya. Kelihatan kan sambalnya? Kari. Mantul. Jika kalian suka dengan video ini, tolong klik tombol subscribe-nya ya guys, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian sebaik-baiknya biar makin banyak yang tahu tentang masakan jahe ayam ini guys. Soalnya langka ini masakannya, jarang orang buat guys, cuma di Misket doang yang bikin, oke? Bagi-bagi ilmu ke sesama teman kalian untuk mencoba jahe ini guys, pokoknya rekomend banget, oke? Terima kasih juga yang udah hadir di channel Misket ya, yang udah tontonin Misket makan dari awal sampai selesai dengan lahapnya dan sangat mantul guys. Sukses terus buat kalian semua, sehat semuanya. Selamat malam dan selamat istirahat. Dadah.